Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Sabaqa an dzakarna qissatan dzakaratha kutub at-tarajim wa minhum al-khatib al-baghdadi fi tarikh baghdad an hatim al-asam rahimahullah annahu ja'atuhum ra'atun tastaftih fabaynama hiya tas'aluhu kharaja minha rihun wa sawtun faqala laha irfa'i sawtaki فأوهمها أنه لم يسمع شيئا فسرت وفرحت بذلك وقالت لم يسمع صوتي إذن لم يسمع ما خرج مني فسمي حاتم الأصم لهذا السبب كما ذكر جمع من المؤرخين. Telah lalu kita sebutkan sebuah kisah yang kisah ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad, sebuah kisah dari seorang yang bernama Hatim Al-Asam, Hatim yang dijuluki si tuli, padahal dia enggak tuli sebenarnya. Dia dijuluki tuli. Kenapa dia dijuluki orang yang tuli, al-asam? Ada seorang wanita datang kepadanya untuk meminta fatwa dia, meminta jawaban dari problem yang dihadapi wanita ini. Ketika dia sedang bertanya kepada Hatim, maka ada sesuatu yang keluar, ada suara yang keluar dari wanita ini, alias kentut, dia mengeluarkan suara kentut dia. Maka Hatim al-Asam dia mengatakan kepada wanita tersebut, angkat suaramu. Maksudnya dia ingin menjaga perasaan wanita tersebut, bahwa dia ingin menampakkan bahwa dia ini orang tuli, sehingga kamu harus bersuara keras. Ya, angkat suaramu. Sehingga hal itu menjadikan wanita ini merasa senang. Dia menyangka bahwa, oh berarti dia tidak mendengarkan kentutku ini. Dia tidak mendengarkan suara yang keluar, karena dia mengatakan angkat suaramu. Ya, berarti dia orangnya agak tuli-tuli gitu. Maka semenjak kejadian ini, Hatim ini pun dijuluki al-asam. Karena sebab ini, dia dijuluki Hatim si tuli. Walaysa bihi samam. Padahal dia tidak tuli sama sekali.